Semasa Aisyah lomba lari dengan Rasulullah, Aisyah pakai pudah kodok. Astagfirullah, hamba mana tahu masa tu. Nah, cerita ni Rasulullah pernah kelik daripada perai. Kelik perai, Rasulullah bawa Sayyidina Aisyah. Rasulullah ni tabiat dia, dia nikah ramah. Maka setiap kali nak keluar musafir, dia akan bawa seorang isteri. Sunat lagu tu. Kita kalau musafir bawa bini. Maka bawa lah tanya Aisyah. Apabila tu baik dengan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah kata Rasulullah suruh sahabat pergi depan dulu lah, jalan depan dulu. Maka Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah. Rasulullah kata, meh, kita belum boleh lagi sekali. Belum boleh lagi tu kak. Benar Sayyidina Aisyah. Suka Sayyidina Aisyah. Ha, kita benar, kita benar. Lepas tu, tahu makin datang pula, Rasulullah pergi pula musafir keluar dengan Sayyidina Aisyah. Maka Rasulullah kata sahabat, pergi depan dulu, jalan depan dulu, tinggal ambo dulu. Dengan bini ambo. Maka katanya Rasulullah, ha, mari berlomba pula. Berlomba pula, kalah Sayyidina Aisyah. Katanya Sayyidina Aisyah, pada masa tu aku gemuk tu. Masa dulu aku kurus, sedak lah aku larinya, lah ni aku gemuk tu. Maka Rasulullah kata, ha Aisyah, hak ni, hak lawa dulu. Sama-sama, seri kita. Tak tahulah pakar pudah kalau tak pakar pudah masa tu hamba pun tak tahu. Ayat pakar pudah ni turun masa bila? Rasulullah ketika mula-mula Islam, sahabat tina buka muka. Antara ceritanya apabila Sayyidina Aisyah terlepas daripada rombongan Rasulullah ketika perang, Sayyidina Aisyah terlepas. Terlepas dia pergi ke tandas, balik semula orang pergi tu. Maka dia ada berjerit, dia budak berjerit. Ah, takut yang tina tidur. Marilah seorang sahabat nama Safwan ibn Mu'attal. Dia ni bahagia tinjau. Tinjau ni dia cek gapo-gapo Rasulullah lepas tinggal tempat ni ada tinggal barang. Gi tengok ada orang tino. Gi tengok Allah Aisyah. Maka sahabat kata Aisyah tak buka muka. Buka muka pada masa tu tak ada lagi syariat tutup muka. Tak wajib lagi. Maka bila tak wajib, maka sahabiah bukalah mukanya. Tak dosalah. Maka Safiyah boleh kenal ni Aisyah kerana Aisyah buka muka. Oh. Aisyah ni. Maka dia letak atas kuda jalan pergi cari Rasulullah semula. Jadi ketika permulaan Islam mula-mula tak tutup muka lagi, lepas pada tu baru tutup muka.